Ya, berniaga mereka membeli dadah ni dari seorang sindiket. Bawa balik dan mereka memproses dadah di kawasan tu. Mereka repacking kecil-kecil dan kemudian mereka mengedahkan lah melalui melalui pengedar dia. Pengedar yang telah mereka dah ada lah, mereka dah tahu. MO ni dia dapat dadah ni daripada sindiket. Kemudian dia membelinya dengan lebih kurang starter pack 1 kilo. Dan mereka akan pergi ke rumah mereka yang disewa tu dan mereka akan proses dan dia akan jual. Dia sebenarnya kawasan dia border je. Antara PJ dan juga Griffith. Ya, ada lagi yang kita masih ada apa ni dalam kesan untuk mengesan suspek lain lah. Kita masih lagi mengesan lagi dua lagi suspek. Ya? RM3,000. 1 kilo ni, 1 kilo sepek ni RM3,700. Dia mengikut di mana kalau kata barang kurang, harga akan meningkat. Nah, setakat ni apa kita dapat maklumat satu pack ni sekilo bernilai RM3,700. Ya, harga dia mengikut kadang-kadang sampai RM5,000 pun ada. Untuk satu-satu dia mengikut berapa banyak yang ada lah, mana kesukaran untuk dapatkan barang dadah ni.